Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas untuk buah Mami Saputi jenis kiwis buah bulat yang begitu fenomenal, besar ukurannya dan sangat manis rasanya. Oke, ini beberapa penampakan buah Mami Saputi yang sangat-sangat mempesona. Warna buahnya yang begitu ngejrek, yang begitu merona, dan dagingnya yang begitu besar dan kaya akan manfaatnya. Iya, dagingnya sangat tebal dan sangat berbobot. Ini rasanya begitu manis, bijinya hanya satu yang ada di tengahnya. Oke pemirsa, mari kita wujudkan untuk pohon Mami Saputi ini, karena penanaman dan perawatan mudah seperti pohon lainnya. Pemupukan dengan koi kambing dan MPK per 4 bulan sangat adaptif di semua tempat. Buah genjah, rasa buah yang begitu manis dan kaya akan nutrisi yang tinggi. Kami sediakan bibitnya, bisa konsultasi kapan saja dan di mana saja. Bisa WA melalui nomor HP kami 081215746817. Bisa melalui WA juga. Oke sobat semuanya, selain itu juga kita kirim-kirim untuk pemesanan biar aman di karena kan Mami Saputi kalau matang ya, itu cenderung dikirim ya ke luar kota ya gitu. Jadi biar jadi kita packingnya packing lebih aman pot, gitu kita supaya aman pakai casingnya itu yang biar enggak kena benturan ya. Keras ya, pakai casingnya ini yang keras. Jadi casing yang keras ya pakai pot gitu. Terus pot itu juga di bawahnya kan ada rongganya ini. Nah ini rongganya ini kita lubangin ini. Oke ya, selanjutnya kita kembali untuk review. Bagaimana sih ini apa kedap, dan ya? Dimana sih kapan kita memanen buah Mami Saputi dan di mana ini pohonnya seperti apa? Nah ini kawan-kawan semuanya, lihat ya, pohon Mami Saputi usia 5 tahun ini. Tinggian itu bisa sampai 7 meter dan pohonnya sangat rindang sekali, buahnya sangat banyak sekali. Bisa sampai kemarin tuh bisa sampai sekitar 100 buah, 100 bahkan 100 lebih ini. Dan bobot buahnya itu minimal rata-rata di 2 kilo sampai ada maksimalnya itu di 3,5 kilo. Itulah penampakannya ya, buah Mami Saputi jenis kiwis buah bulat atau sanur. Kalau saya silakan kalau mau coba jenis apapun dicoba dibeli. Nanti yang paling enak pasti udah besar, dagingnya tebal, rasanya paling manis, paling lembut. Oke, dagingnya besar-besar, bulat-bulat, ini udah tua, udah orange ya. Oke, ini ada sekitar masih ada sekitar 10 buah ya Om ya, kurang lebih ya, 10 buah. Nanti bisa di order. Tadi penampakan ketika kita panen buah Mami Saputi jenis kiwis buah bulat atau sanur ya, yang berada di kebun. Nah sekarang kita lihat nih untuk persediaan bibitnya. Kita ada sedia bibitnya jenis varian macam-macam ya, varian Mami Saputi, terutama jenis kiwis buah bulat, Lorito, Magana, Havana, Expeda dan yang lainnya. Kita ready dan kita siap kirim ke seluruh Nusantara ya. Dan untuk pengiriman kita bisa melalui pengiriman lewat darat, laut maupun udara. Nah ini bentuk pemakingannya ya, kita pakai packing kayu. Nah ini kita kirim dalam kota. Assalamualaikum area Semarang ya, kita pengirim dari lokasinya kita di Micin, Semarang Barat ya. Maret 2021 ini nambah lagi. Kita kirimnya di lokal aja, lokalan sekitar Semarang. Kita kirim lokalan aja, Mas Bro. Sangat sehat. Jadi Mas Nur Seri selalu di hati. Ini memang sentranya bibit Mami Saputi ya. 70 itu ya. Oh, ketinggian 2 meteran. Harga bersahabat. Langsung ditanam di 3 juta aja lah. Lokalan. Oh, stok masih banyak. Nah, itu penampakan kesediaan bibit kami. Plan terbaik kan juga ada. Lumayan variasinya. Ini plan terbaik yang gede ya, ini.
dan bisa untuk skala juga kebun ada. Bahkan kita akan ini 17 juta loh, sediakan konsultasi dan menemani atau mendampingi petani Mame Sapote dari Indonesia penanaman sampai nanti di hasil pembuahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Semangat, Bro. Semangat. Ya, pokoknya jomblo yok sik lo ya. Engko bari iki ono meneh engko. Oke. Oke, begitulah jadi penampakannya dan prosesnya. Kita dari Jatimas Nurseri Semarang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.